Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sahabat sekalian, kali ini kita akan menyimak kisah penuh hikmah dan kelucuan dari Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana Abu Nawas menghadapi tantangan yang tak biasa, yaitu menerjemahkan bahasa burung. Kisah ini selain menghibur, juga syarat dengan pelajaran hidup yang mendalam. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdas dan penuh akal. Selalu bisa menemukan cara untuk keluar dari situasi tersulit. Dalam cerita kali ini, Raja memberikan tantangan yang sulit kepada Abu Nawas. Ia diminta untuk menerjemahkan bahasa burung. Bagaimana cara Abu Nawas mengatasi tantangan ini? Apakah ia mampu menaklukkan tantangan yang diberikan oleh sang raja? Simak kisahnya hingga akhir. Judul: ketika Abu Nawas menghadapi tantangan menerjemahkan bahasa burung. Suatu hari, raja yang terkenal sangat bijaksana, namun suka memberikan tantangan yang aneh, memanggil Abu Nawas untuk ke istana. Raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas memiliki kecerdasan yang luar biasa dan ingin mengujinya dengan sebuah tugas yang tak biasa. "Abu Nawas," kata raja dengan suara yang serius namun mengandung rasa penasaran. "Aku mendengar engkau mampu menyelesaikan segala macam masalah yang sulit. Hari ini, aku akan memberikanmu sebuah tantangan. Di taman istana ada seekor burung langka yang selalu berkicau sepanjang hari. Aku ingin kau menerjemahkan apa yang burung itu katakan. Jika kau berhasil, kau akan mendapatkan hadiah yang besar. Namun, jika gagal, kau akan dipenjarakan." Abu Nawas tersenyum tipis mendengar tantangan itu. Dia tidak pernah menolak tantangan, apalagi dari seorang raja. Namun, kali ini tantangannya sungguh tidak biasa. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa memahami bahasa burung? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas meminta raja untuk menunggu di aula istana sementara dia pergi ke taman untuk mendengarkan kicauan burung tersebut. Setelah beberapa saat mendengarkan, Abu Nawas kembali menemui sang raja dengan ekspresi yang penuh keyakinan. Raja bertanya dengan penasaran, "Jadi, apa yang dikatakan burung itu, Abu Nawas?" Abu Nawas lalu berkata, "Yang mulia, burung itu berkata bahwa ia sangat bahagia berada di taman istana yang sangat indah ini. Namun, ia memiliki satu permintaan yang akan membuatnya lebih bahagia." Raja terkejut dan penasaran, apa permintaan burung itu? Abu Nawas dengan serius menjawab, "Burung itu berkata bahwa ia sangat mencintai raja dan ingin tetap tinggal di taman ini. Namun ia meminta raja untuk memindahkan sangkar emasnya dari pohon di tengah taman ke sudut taman, karena di sana anginnya lebih sejuk dan banyak makanan yang tumbuh." Raja tersenyum.
dan langsung memerintahkan prajuritnya untuk memindahkan sangkar burung ke sudut taman. Sama seperti yang disampaikan oleh Abu Nawas. Namun, beberapa hari kemudian, Raja menemui Abu Nawas lagi. Aku melihat burung itu masih berkicau terus-menerus. Apakah ada pesan lain dari burung itu? Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Yang mulia, kali ini burung itu mengucapkan terima kasih atas kebaikan raja yang memindahkan sangkarnya. Namun, ia juga berpesan bahwa jika raja ingin memahami bahasa burung sepenuhnya, raja harus mulai mempelajari kehidupan burung dan kebiasaan mereka." Raja yang bijaksana menyadari kebijaksanaan di balik kata-kata seorang Abu Nawas. Dia tersenyum dan memuji kecerdikan seorang Abu Nawas, serta mengakui bahwa tantangan tersebut sebenarnya bukan untuk menilai kemampuan Abu Nawas dalam memahami bahasa burung, tetapi untuk mengajarkan raja tentang arti mendengarkan dan memahami makhluk lain dengan penuh perhatian. Akhirnya, raja memberikan hadiah yang besar kepada Abu Nawas, dan burung itu terus berkicau bahagia di taman istana, sementara Abu Nawas menikmati keberhasilannya sekali lagi. Setelah Abu Nawas berhasil memecahkan tantangan raja untuk menerjemahkan bahasa burung, reputasinya semakin terkenal di seluruh negeri. Namun, kabar tentang kehebatannya juga sampai ke telinga seorang bangsawan yang iri dengan popularitas Abu Nawas. Bangsawan ini merasa bahwa Abu Nawas hanyalah seorang penipu yang memanfaatkan kecerdikannya untuk mendapatkan perhatian raja dan berbagai hadiah-hadiah yang sangat menggiurkan. Suatu hari, bangsawan tersebut datang ke istana dan menghadap raja dengan rencana liciknya. Ia berkata, "Yang mulia, Abu Nawas memang cerdik, tetapi aku yakin dia tidak benar-benar bisa memahami bahasa burung. Aku punya bukti bahwa semua yang dikatakannya hanyalah karangan belaka. Beri dia tantangan lain, kali ini yang lebih sulit, dan kita lihat apakah dia benar-benar bisa melakukannya." Raja yang bijaksana, meski terkesan oleh tantangan bangsawan itu, merasa bahwa hal tersebut akan menguji kemampuan Abu Nawas lebih lanjut. Ia kemudian memanggil Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku ingin engkau menerjemahkan percakapan dari tiga jenis burung yang berbeda. Burung pertama adalah burung merak yang berada di taman istana. Burung kedua adalah burung gagak yang tinggal di atas menara. Dan burung yang ketiga adalah burung bulbul yang selalu bernyanyi di malam hari. Aku ingin mendengar apa yang mereka katakan." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu dengan penuh percaya diri berkata, "Baiklah, Yang Mulia, aku akan melaksanakan tugas ini. Namun, aku memerlukan waktu setidaknya 3 hari
untuk mendengarkan setiap burung tersebut dengan seksama. Raja setuju, dan Abu Nawas mulai menjalankan tugasnya. Pada hari pertama, dia menghabiskan waktu di taman bersama burung merak. Merak itu berkicau dengan suara nyaring dan gemulai sambil memamerkan bulu-bulu yang indah. Abu Nawas memperhatikan dengan cermat dan mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Pada hari kedua, Abu Nawas pergi ke menara untuk mendengarkan burung gagak. Gagak itu berbunyi dengan suara serak dan keras. Meski suaranya kurang enak didengar, Abu Nawas tetap mendengarkan dengan tekun, mencari makna di balik setiap kicauan gagak tersebut. Pada hari ketiga, Abu Nawas bermalam di taman istana untuk mendengarkan burung bulbul yang selalu bernyanyi di malam hari, di mana suara burung bulbul begitu merdu dan menyentuh hati, membuat Abu Nawas terpesona. Setelah 3 hari berlalu, Abu Nawas kembali ke istana dan menghadap raja serta bangsawan yang menantangnya. Raja bertanya, "Apa yang kau pelajari dari percakapan ketiga burung itu, Abu Nawas?" Abu Nawas mulai menjelaskan, "Yang mulia, burung merak di taman berkata bahwa ia sangat bangga dengan kecantikan bulunya. Tetapi ia juga merasa kesepian karena tidak ada burung lain yang bisa menandingi kecantikannya. Burung merak ini berharap suatu hari ada makhluk yang tidak hanya melihat penampilannya, tetapi juga mengerti kesepian yang ia rasakan di balik bulu-bulu indahnya. Adapun burung gagak di menara, ia berkata bahwa ia adalah penjaga istana yang sangat setia. Meskipun suaranya tidak merdu, ia merasa bangga bisa menjaga keselamatan istana dengan memperingatkan semua orang dari bahaya yang akan datang. Ia ingin raja tahu bahwa tugasnya sangatlah penting, meski sering tidak dihargai. Sedangkan burung bulbul yang bernyanyi di malam hari mengatakan bahwa ia selalu menyanyikan lagu cinta yang abadi. Ia menyanyikan lagu tersebut untuk menghibur mereka yang terjaga di malam hari, untuk memberikan harapan dan kedamaian. Ia juga ingin agar setiap orang yang mendengarnya menyadari suatu keindahan dan kasih sayang yang ada di dunia ini. Raja mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara bangsawan itu tercengang, tidak percaya seorang Abu Nawas bisa memberikan jawaban yang begitu mendalam dan sangat bermakna. Dengan penuh rasa kagum, raja berkata, "Abu Nawas, sekali lagi kau membuktikan kebijaksanaanmu yang luar biasa. Aku sangat terkesan dengan pemahamanmu terhadap makhluk-makhluk ini." Abu Nawas tersenyum, "Yang mulia, bukanlah burung-burung itu yang mengajarkan kita, melainkan hati yang mampu mendengar dan memahami. Setiap makhluk di dunia ini memiliki pelajaran yang berharga. Jika kita mau meluangkan waktu untuk mendengarkan,
Bangsawan yang iri itu akhirnya menyadari kebesaran hati dan kecerdasan seorang Abu Nawas. Ia merasa malu dengan niat buruknya dan meminta maaf kepada Abu Nawas dan sang raja. Sejak hari itu, Abu Nawas semakin dihormati dan diakui sebagai orang yang bukan hanya cerdas tetapi juga bijaksana dalam memahami kehidupan. Setelah Abu Nawas memberikan penjelasan mengenai apa yang dikatakan oleh ketiga burung tersebut, raja merasa sangat puas dan terkesan. Namun, karena rasa penasaran, raja bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, bagaimana kau bisa begitu yakin dengan apa yang kau sampaikan? Bukankah bahasa burung adalah sesuatu yang sangat sulit dipahami oleh seorang manusia?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Yang mulia, bahasa burung memang tidak seperti bahasa manusia. Namun, yang terpenting bukanlah kata-kata yang diucapkan, melainkan pesan yang tersirat di balik setiap tindakan dan suara." Hati yang tenang dan penuh kasih akan mampu menangkap makna dari setiap makhluk Allah, termasuk burung-burung ini. Mendengar jawaban itu, raja tersenyum dan mengangguk. "Engkau benar, Abu Nawas. Bukan hanya kecerdasan yang membuatmu istimewa, tetapi juga hatimu yang penuh kebijaksanaan." Raja kemudian memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kemampuannya yang luar biasa. Abu Nawas menerimanya dengan rendah hati dan berkata, "Yang mulia, hadiah terbesar bagiku adalah pelajaran yang dapat kita ambil dari semua ini, bahwa setiap makhluk di dunia ini memiliki suara dan cerita yang patut kita dengarkan dan pelajari." Setelah itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang penuh syukur. Masyarakat semakin menghormati Abu Nawas karena mereka tahu di balik tingkahnya yang sering jenaka tersembunyi kebijaksanaan yang dalam di dalam hatinya. Hingga akhir hayatnya, Abu Nawas selalu dikenal sebagai orang yang mampu melihat keindahan dan makna dalam hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Cerita tentang Abu Nawas dan kemampuannya menerjemahkan bahasa burung menyebar ke seluruh negeri, dan setiap orang yang mendengarnya belajar untuk lebih menghargai alam dan makhluk-makhluk di sekitarnya. Mereka belajar bahwa dalam setiap suara, baik yang lembut maupun keras, tersimpan pelajaran yang bisa menuntun kita menuju kebijaksanaan hidup. Dan demikianlah, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasan bukan hanya tentang pikiran, tetapi juga tentang hati yang mampu melihat kebenaran di balik segala sesuatu. Raja dan rakyat pun hidup dengan lebih damai dan harmonis berkat pelajaran berharga dari seorang Abu Nawas. Tamat. Judul ketika Abu Nawas menghadapi tantangan menerjemahkan bahasa burung. Suatu hari, raja yang terkenal sangat bijaksana namun suka memberikan tantangan yang aneh memanggil Abu Nawas untuk ke istana.
Raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas memiliki kecerdasan yang luar biasa dan ingin mengujinya dengan sebuah tugas yang tak biasa. "Abu Nawas," kata raja dengan suara yang serius namun mengandung rasa penasaran, "aku mendengar engkau mampu menyelesaikan segala macam masalah yang sulit. Hari ini aku akan memberikanmu sebuah tantangan. Di taman istana ada seekor burung langka yang selalu berkicau sepanjang hari. Aku ingin kau menerjemahkan apa yang burung itu katakan. Jika kau berhasil, kau akan mendapatkan hadiah yang besar. Namun, jika gagal, kau akan dipenjarakan." Abu Nawas tersenyum tipis mendengar tantangan itu. Dia tidak pernah menolak tantangan, apalagi dari seorang raja. Namun, kali ini tantangannya sungguh tidak biasa. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa memahami bahasa burung? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas meminta raja untuk menunggu di aula istana sementara dia pergi ke taman untuk mendengarkan kicauan burung tersebut. Setelah beberapa saat mendengarkan, Abu Nawas kembali menemui sang raja dengan ekspresi yang penuh keyakinan. Raja bertanya dengan penasaran, "Jadi, apa yang dikatakan burung itu, Abu Nawas?" Abu Nawas lalu berkata, "Yang mulia, burung itu berkata bahwa ia sangat bahagia berada di taman istana yang sangat indah ini. Namun, ia memiliki satu permintaan yang akan membuatnya lebih bahagia." Raja terkejut dan penasaran, "Apa permintaan burung itu?" Abu Nawas dengan serius menjawab, "Burung itu berkata bahwa ia sangat mencintai raja dan ingin tetap tinggal di taman ini. Namun ia meminta raja untuk memindahkan sangkar emasnya dari pohon di tengah taman ke sudut taman, karena di sana anginnya lebih sejuk dan banyak makanan yang tumbuh." Raja tersenyum dan langsung memerintahkan prajuritnya untuk memindahkan sangkar burung ke sudut taman. Sama seperti yang disampaikan oleh Abu Nawas. Namun, beberapa hari kemudian, raja menemui Abu Nawas lagi. "Aku melihat burung itu masih berkicau terus-menerus. Apakah ada pesan lain dari burung itu?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Yang mulia, kali ini burung itu mengucapkan terima kasih atas kebaikan raja yang memindahkan sangkarnya. Namun, ia juga berpesan bahwa jika raja ingin memahami bahasa burung sepenuhnya, raja harus mulai mempelajari kehidupan burung dan kebiasaan mereka." Raja yang bijaksana menyadari kebijaksanaan di balik kata-kata seorang Abu Nawas. Dia tersenyum dan memuji kecerdikan seorang Abu Nawas, serta mengakui bahwa tantangan tersebut sebenarnya bukan untuk menilai kemampuan Abu Nawas dalam memahami bahasa burung, tetapi untuk mengajarkan raja tentang arti mendengarkan dan memahami makhluk lain dengan penuh perhatian. Akhirnya, raja memberikan hadiah yang besar kepada Abu Nawas.
Dan burung itu terus berkicau bahagia di taman istana. Sementara Abu Nawas menikmati keberhasilannya sekali lagi. Setelah Abu Nawas berhasil memecahkan tantangan raja untuk menerjemahkan bahasa burung, reputasinya semakin terkenal di seluruh negeri. Namun, kabar tentang kehebatannya juga sampai ke telinga seorang bangsawan yang iri dengan popularitas Abu Nawas. Bangsawan ini merasa bahwa Abu Nawas hanyalah seorang penipu yang memanfaatkan kecerdikannya untuk mendapatkan perhatian raja dan berbagai hadiah-hadiah yang sangat menggiurkan. Suatu hari, bangsawan tersebut datang ke istana dan menghadap raja dengan rencana liciknya. Ia berkata, "Yang mulia, Abu Nawas memang cerdik, tetapi aku yakin dia tidak benar-benar bisa memahami bahasa burung. Aku punya bukti bahwa semua yang dikatakannya hanyalah karangan belaka. Beri dia tantangan lain, kali ini yang lebih sulit, dan kita lihat apakah dia benar-benar bisa melakukannya." Raja yang bijaksana, meski terkesan oleh tantangan bangsawan itu, merasa bahwa hal tersebut akan menguji kemampuan Abu Nawas lebih lanjut. Ia kemudian memanggil Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku ingin engkau menerjemahkan percakapan dari tiga jenis burung yang berbeda. Burung pertama adalah burung merak yang berada di taman istana. Burung kedua adalah burung gagak yang tinggal di atas menara. Dan burung yang ketiga adalah burung bulbul yang selalu bernyanyi di malam hari. Aku ingin mendengar apa yang mereka katakan." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu dengan penuh percaya diri berkata, "Baiklah, Yang Mulia, aku akan melaksanakan tugas ini. Namun, aku memerlukan waktu setidaknya 3 hari untuk mendengarkan setiap burung tersebut dengan seksama." Raja setuju, dan Abu Nawas mulai menjalankan tugasnya. Pada hari pertama, dia menghabiskan waktu di taman bersama burung merak. Merak itu berkicau dengan suara nyaring dan gemulai sambil memamerkan bulu-bulu yang indah. Abu Nawas memperhatikan dengan cermat dan mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Pada hari kedua, Abu Nawas pergi ke menara untuk mendengarkan burung gagak. Gagak itu berbunyi dengan suara serak dan keras. Meski suaranya kurang enak didengar, Abu Nawas tetap mendengarkan dengan tekun, mencari makna di balik setiap kicauan gagak tersebut. Pada hari ketiga, Abu Nawas bermalam di taman istana untuk mendengarkan burung bulbul yang selalu bernyanyi di malam hari, di mana suara burung bulbul begitu merdu dan menyentuh hati, membuat Abu Nawas terpesona. Setelah 3 hari berlalu, Abu Nawas kembali ke istana dan menghadap raja serta bangsawan yang menantangnya. Raja bertanya,
apa yang kau pelajari dari percakapan ketiga burung itu, Abu Nawas?" Abu Nawas mulai menjelaskan, "Yang mulia, burung merak di taman berkata bahwa ia sangat bangga dengan kecantikan bulunya, tetapi ia juga merasa kesepian karena tidak ada burung lain yang bisa menandingi kecantikannya. Burung merak ini berharap suatu hari ada makhluk yang tidak hanya melihat penampilannya, tetapi juga mengerti kesepian yang ia rasakan di balik bulu-bulu indahnya. Adapun burung gagak di menara, ia berkata bahwa ia adalah penjaga istana yang sangat setia. Meskipun suaranya tidak merdu, ia merasa bangga bisa menjaga keselamatan istana dengan memperingatkan semua orang dari bahaya yang akan datang. Ia ingin raja tahu bahwa tugasnya sangatlah penting, meski sering tidak dihargai. Sedangkan burung bulbul yang bernyanyi di malam hari mengatakan bahwa ia selalu menyanyikan lagu cinta yang abadi. Ia menyanyikan lagu tersebut untuk menghibur mereka yang terjaga di malam hari, untuk memberikan harapan dan kedamaian. Ia juga ingin agar setiap orang yang mendengarnya menyadari suatu keindahan dan kasih sayang yang ada di dunia ini. Raja mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara bangsawan itu tercengang, tidak percaya seorang Abu Nawas bisa memberikan jawaban yang begitu mendalam dan sangat bermakna. Dengan penuh rasa kagum, raja berkata, "Abu Nawas, sekali lagi kau membuktikan kebijaksanaanmu yang luar biasa. Aku sangat terkesan dengan pemahamanmu terhadap makhluk-makhluk ini." Abu Nawas tersenyum, "Yang mulia, bukanlah burung-burung itu yang mengajarkan kita, melainkan hati yang mampu mendengar dan memahami. Setiap makhluk di dunia ini memiliki pelajaran yang berharga. Jika kita mau meluangkan waktu untuk mendengarkan." Bangsawan yang iri itu akhirnya menyadari kebesaran hati dan kecerdasan seorang Abu Nawas. Ia merasa malu dengan niat buruknya dan meminta maaf kepada Abu Nawas dan sang raja. Sejak hari itu, Abu Nawas semakin dihormati dan diakui sebagai orang yang bukan hanya cerdas tetapi juga bijaksana dalam memahami kehidupan. Setelah Abu Nawas memberikan penjelasan mengenai apa yang dikatakan oleh ketiga burung tersebut, raja merasa sangat puas dan terkesan. Namun, karena rasa penasaran, raja bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, bagaimana kau bisa begitu yakin dengan apa yang kau sampaikan? Bukankah bahasa burung adalah sesuatu yang sangat sulit dipahami oleh seorang manusia?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Yang mulia, bahasa burung memang tidak seperti bahasa manusia. Namun, yang terpenting bukanlah kata-kata yang diucapkan, melainkan pesan yang tersirat di balik setiap tindakan dan suara." Hati yang tenang dan penuh
kasih akan mampu menangkap makna dari setiap makhluk Allah, termasuk burung-burung ini. Mendengar jawaban itu, Raja tersenyum dan mengangguk. Engkau benar, Abu Nawas. Bukan hanya kecerdasan yang membuatmu istimewa, tetapi juga hatimu yang penuh kebijaksanaan. Raja kemudian memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kemampuannya yang luar biasa. Abu Nawas menerimanya dengan rendah hati dan berkata, "Yang mulia, hadiah terbesar bagiku adalah pelajaran yang dapat kita ambil dari semua ini, bahwa setiap makhluk di dunia ini memiliki suara dan cerita yang patut kita dengarkan dan pelajari." Setelah itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang penuh syukur. Masyarakat semakin menghormati Abu Nawas karena mereka tahu di balik tingkahnya yang sering jenaka tersembunyi kebijaksanaan yang dalam di dalam hatinya. Hingga akhir hayatnya, Abu Nawas selalu dikenal sebagai orang yang mampu melihat keindahan dan makna dalam hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Cerita tentang Abu Nawas dan kemampuannya menerjemahkan bahasa burung menyebar ke seluruh negeri, dan setiap orang yang mendengarnya belajar untuk lebih menghargai alam dan makhluk-makhluk di sekitarnya. Mereka belajar bahwa dalam setiap suara, baik yang lembut maupun keras, tersimpan pelajaran yang bisa menuntun kita menuju kebijaksanaan hidup. Dan demikianlah, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasan bukan hanya tentang pikiran, tetapi juga tentang hati yang mampu melihat kebenaran di balik segala sesuatu. Raja dan rakyat pun hidup dengan lebih damai dan harmonis berkat pelajaran berharga dari seorang Abu Nawas. Tamat. Judul ketika Abu Nawas menghadapi tantangan menerjemahkan bahasa burung. Suatu hari, raja yang terkenal sangat bijaksana namun suka memberikan tantangan yang aneh memanggil Abu Nawas untuk ke istana. Raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas memiliki kecerdasan yang luar biasa dan ingin mengujinya dengan sebuah tugas yang tak biasa. "Abu Nawas," kata raja dengan suara yang serius namun mengandung rasa penasaran. "Aku mendengar engkau mampu menyelesaikan segala macam masalah yang sulit. Hari ini, aku akan memberikanmu sebuah tantangan. Di taman istana ada seekor burung langka yang selalu berkicau sepanjang hari. Aku ingin kau menerjemahkan apa yang burung itu katakan. Jika kau berhasil, kau akan mendapatkan hadiah yang besar. Namun, jika gagal, kau akan dipenjarakan." Abu Nawas tersenyum tipis mendengar tantangan itu. Dia tidak pernah menolak tantangan, apalagi dari seorang raja. Namun, kali ini tantangannya sungguh tidak biasa. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa memahami bahasa burung? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas meminta raja untuk menunggu di aula istana sementara dia pergi ke taman untuk mendengarkan kicauan burung tersebut. Setelah beberapa saat mendengarkan, Abu Nawas kembali menemui sang raja
dengan ekspresi yang penuh keyakinan. Raja bertanya dengan penasaran, "Jadi, apa yang dikatakan burung itu, Abu Nawas?" Abu Nawas lalu berkata, "Yang mulia, burung itu berkata bahwa ia sangat bahagia berada di taman istana yang sangat indah ini. Namun, ia memiliki satu permintaan yang akan membuatnya lebih bahagia." Raja terkejut dan penasaran, apa permintaan burung itu? Abu Nawas dengan serius menjawab, "Burung itu berkata bahwa ia sangat mencintai raja dan ingin tetap tinggal di taman ini. Namun ia meminta raja untuk memindahkan sangkar emasnya dari pohon di tengah taman ke sudut taman, karena di sana anginnya lebih sejuk dan banyak makanan yang tumbuh." Raja tersenyum dan langsung memerintahkan prajuritnya untuk memindahkan sangkar burung ke sudut taman. Sama seperti yang disampaikan oleh Abu Nawas. Namun, beberapa hari kemudian, raja menemui Abu Nawas lagi. "Aku melihat burung itu masih berkicau terus-menerus. Apakah ada pesan lain dari burung itu?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Yang mulia, kali ini burung itu mengucapkan terima kasih atas kebaikan raja yang memindahkan sangkarnya. Namun, ia juga berpesan bahwa jika raja ingin memahami bahasa burung sepenuhnya, raja harus mulai mempelajari kehidupan burung dan kebiasaan mereka." Raja yang bijaksana menyadari kebijaksanaan di balik kata-kata seorang Abu Nawas. Dia tersenyum dan memuji kecerdikan seorang Abu Nawas, serta mengakui bahwa tantangan tersebut sebenarnya bukan untuk menilai kemampuan Abu Nawas dalam memahami bahasa burung, tetapi untuk mengajarkan raja tentang arti mendengarkan dan memahami makhluk lain dengan penuh perhatian. Akhirnya, raja memberikan hadiah yang besar kepada Abu Nawas, dan burung itu terus berkicau bahagia di taman istana, sementara Abu Nawas menikmati keberhasilannya sekali lagi. Setelah Abu Nawas berhasil memecahkan tantangan raja untuk menerjemahkan bahasa burung, reputasinya semakin terkenal di seluruh negeri. Namun, kabar tentang kehebatannya juga sampai ke telinga seorang bangsawan yang iri dengan popularitas Abu Nawas. Bangsawan ini merasa bahwa Abu Nawas hanyalah seorang penipu yang memanfaatkan kecerdikannya untuk mendapatkan perhatian raja dan berbagai hadiah-hadiah yang sangat menggiurkan. Suatu hari, bangsawan tersebut datang ke istana dan menghadap raja dengan rencana liciknya. Ia berkata, "Yang mulia, Abu Nawas memang cerdik, tetapi aku yakin dia tidak benar-benar bisa memahami bahasa burung. Aku punya bukti bahwa semua yang dikatakannya hanyalah karangan belaka. Beri dia tantangan lain, kali ini yang lebih sulit, dan kita lihat apakah dia benar-benar bisa melakukannya."
Raja yang bijaksana, meski terkesan oleh tantangan bangsawan itu, merasa bahwa hal tersebut akan menguji kemampuan Abu Nawas lebih lanjut. Ia kemudian memanggil Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku ingin engkau menerjemahkan percakapan dari tiga jenis burung yang berbeda. Burung pertama adalah burung merak yang berada di taman istana. Burung kedua adalah burung gagak yang tinggal di atas menara. Dan burung yang ketiga adalah burung bulbul yang selalu bernyanyi di malam hari. Aku ingin mendengar apa yang mereka katakan." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu dengan penuh percaya diri berkata, "Baiklah, Yang Mulia, aku akan melaksanakan tugas ini. Namun, aku memerlukan waktu setidaknya 3 hari untuk mendengarkan setiap burung tersebut dengan seksama." Raja setuju, dan Abu Nawas mulai menjalankan tugasnya. Pada hari pertama, dia menghabiskan waktu di taman bersama burung merak. Merak itu berkicau dengan suara nyaring dan gemulai sambil memamerkan bulu-bulu yang indah. Abu Nawas memperhatikan dengan cermat dan mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Pada hari kedua, Abu Nawas pergi ke menara untuk mendengarkan burung gagak. Gagak itu berbunyi dengan suara serak dan keras. Meski suaranya kurang enak didengar, Abu Nawas tetap mendengarkan dengan tekun, mencari makna di balik setiap kicauan gagak tersebut. Pada hari ketiga, Abu Nawas bermalam di taman istana untuk mendengarkan burung bulbul yang selalu bernyanyi di malam hari, di mana suara burung bulbul begitu merdu dan menyentuh hati, membuat Abu Nawas terpesona. Setelah 3 hari berlalu, Abu Nawas kembali ke istana dan menghadap raja serta bangsawan yang menantangnya. Raja bertanya, "Apa yang kau pelajari dari percakapan ketiga burung itu, Abu Nawas?" Abu Nawas mulai menjelaskan, "Yang Mulia, burung merak di taman berkata bahwa ia sangat bangga dengan kecantikan bulunya. Tetapi ia juga merasa kesepian karena tidak ada burung lain yang bisa menandingi kecantikannya. Burung merak ini berharap suatu hari ada makhluk yang tidak hanya melihat penampilannya, tetapi juga mengerti kesepian yang ia rasakan di balik bulu-bulu indahnya. Adapun burung gagak di menara, ia berkata bahwa ia adalah penjaga istana yang sangat setia. Meskipun suaranya tidak merdu, ia merasa bangga bisa menjaga keselamatan istana dengan memperingatkan semua orang dari bahaya yang akan datang. Ia ingin raja tahu bahwa tugasnya sangatlah penting, meski sering tidak dihargai. Sedangkan burung bulbul yang bernyanyi di malam hari mengatakan bahwa ia selalu menyanyikan lagu cinta yang abadi. Ia menyanyikan lagu tersebut untuk menghibur mereka yang terjaga di malam hari, untuk
memberikan harapan dan kedamaian. Ia juga ingin agar setiap orang yang mendengarnya menyadari suatu keindahan dan kasih sayang yang ada di dunia ini. Raja mendengarkan dengan penuh perhatian. Sementara bangsawan itu tercengang, tidak percaya seorang Abu Nawas bisa memberikan jawaban yang begitu mendalam dan sangat bermakna. Dengan penuh rasa kagum, raja berkata, "Abu Nawas, sekali lagi kau membuktikan kebijaksanaanmu yang luar biasa. Aku sangat terkesan dengan pemahamanmu terhadap makhluk-makhluk ini." Abu Nawas tersenyum, "Yang mulia, bukanlah burung-burung itu yang mengajarkan kita, melainkan hati yang mampu mendengar dan memahami. Setiap makhluk di dunia ini memiliki pelajaran yang berharga. Jika kita mau meluangkan waktu untuk mendengarkan." Bangsawan yang iri itu akhirnya menyadari kebesaran hati dan kecerdasan seorang Abu Nawas. Ia merasa malu dengan niat buruknya dan meminta maaf kepada Abu Nawas dan sang raja. Sejak hari itu, Abu Nawas semakin dihormati dan diakui sebagai orang yang bukan hanya cerdas tetapi juga bijaksana dalam memahami kehidupan. Setelah Abu Nawas memberikan penjelasan mengenai apa yang dikatakan oleh ketiga burung tersebut, raja merasa sangat puas dan terkesan. Namun, karena rasa penasaran, raja bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, bagaimana kau bisa begitu yakin dengan apa yang kau sampaikan? Bukankah bahasa burung adalah sesuatu yang sangat sulit dipahami oleh seorang manusia?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Yang mulia, bahasa burung memang tidak seperti bahasa manusia. Namun, yang terpenting bukanlah kata-kata yang diucapkan, melainkan pesan yang tersirat di balik setiap tindakan dan suara. Hati yang tenang dan penuh kasih akan mampu menangkap makna dari setiap makhluk Allah, termasuk burung-burung ini." Mendengar jawaban itu, raja tersenyum dan mengangguk. "Engkau benar, Abu Nawas. Bukan hanya kecerdasan yang membuatmu istimewa, tetapi juga hatimu yang penuh kebijaksanaan." Raja kemudian memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kemampuannya yang luar biasa. Abu Nawas menerimanya dengan rendah hati dan berkata, "Yang mulia, hadiah terbesar bagiku adalah pelajaran yang dapat kita ambil dari semua ini, bahwa setiap makhluk di dunia ini memiliki suara dan cerita yang patut kita dengarkan dan pelajari." Setelah itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang penuh syukur. Masyarakat semakin menghormati Abu Nawas karena mereka tahu di balik tingkahnya yang sering jenaka tersembunyi kebijaksanaan yang dalam di dalam hatinya. Hingga akhir hayatnya, Abu Nawas selalu dikenal sebagai orang yang mampu melihat keindahan dan makna dalam hal-hal yang paling sederhana sekalipun.
Cerita tentang Abu Nawas dan kemampuannya menerjemahkan bahasa burung menyebar ke seluruh negeri. Dan setiap orang yang mendengarnya belajar untuk lebih menghargai alam dan makhluk-makhluk di sekitarnya. Mereka belajar bahwa dalam setiap suara, baik yang lembut maupun keras, tersimpan pelajaran yang bisa menuntun kita menuju kebijaksanaan hidup. Dan demikianlah, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasan bukan hanya tentang pikiran, tetapi juga tentang hati yang mampu melihat kebenaran di balik segala sesuatu. Raja dan rakyat pun hidup dengan lebih damai dan harmonis berkat pelajaran berharga dari seorang Abu Nawas. Tamat. Judul ketika Abu Nawas menghadapi tantangan menerjemahkan bahasa burung. Suatu hari, raja yang terkenal sangat bijaksana namun suka memberikan tantangan yang aneh memanggil Abu Nawas untuk ke istana. Raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas memiliki kecerdasan yang luar biasa dan ingin mengujinya dengan sebuah tugas yang tak biasa. Abu Nawas, kata raja dengan suara yang serius namun mengandung rasa penasaran. Aku mendengar engkau mampu menyelesaikan segala macam masalah yang sulit. Hari ini, aku akan memberikanmu sebuah tantangan. Di taman istana ada seekor burung langka yang selalu berkicau sepanjang hari. Aku ingin kau menerjemahkan apa yang burung itu katakan. Jika kau berhasil, kau akan mendapatkan hadiah yang besar. Namun, jika gagal, kau akan dipenjarakan. Abu Nawas tersenyum tipis mendengar tantangan itu. Dia tidak pernah menolak tantangan, apalagi dari seorang raja. Namun, kali ini tantangannya sungguh tidak biasa. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa memahami bahasa burung? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas meminta raja untuk menunggu di aula istana sementara dia pergi ke taman untuk mendengarkan kicauan burung tersebut. Setelah beberapa saat mendengarkan, Abu Nawas kembali menemui sang raja dengan ekspresi yang penuh keyakinan. Raja bertanya dengan penasaran, "Jadi, apa yang dikatakan burung itu, Abu Nawas?" Abu Nawas lalu berkata, "Yang mulia, burung itu berkata bahwa ia sangat bahagia berada di taman istana yang sangat indah ini. Namun, ia memiliki satu permintaan yang akan membuatnya lebih bahagia." Raja terkejut dan penasaran, apa permintaan burung itu? Abu Nawas dengan serius menjawab, "Burung itu berkata bahwa ia sangat mencintai raja dan ingin tetap tinggal di taman ini. Namun ia meminta raja untuk memindahkan sangkar emasnya dari pohon di tengah taman ke sudut taman karena di sana anginnya lebih sejuk dan banyak makanan yang tumbuh." Raja tersenyum dan langsung memerintahkan prajuritnya untuk memindahkan sangkar burung ke sudut taman. Sama seperti yang disampaikan oleh Abu Nawas. Namun, beberapa hari kemudian, raja menemui Abu Nawas lagi. "Aku melihat burung itu masih berkicau terus-menerus. Apakah ada pesan lain dari burung itu?"
Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Yang mulia, kali ini burung itu mengucapkan terima kasih atas kebaikan raja yang memindahkan sangkarnya. Namun, ia juga berpesan bahwa jika raja ingin memahami bahasa burung sepenuhnya, raja harus mulai mempelajari kehidupan burung dan kebiasaan mereka." Raja yang bijaksana menyadari kebijaksanaan di balik kata-kata seorang Abu Nawas. Dia tersenyum dan memuji kecerdikan seorang Abu Nawas, serta mengakui bahwa tantangan tersebut sebenarnya bukan untuk menilai kemampuan Abu Nawas dalam memahami bahasa burung, tetapi untuk mengajarkan raja tentang arti mendengarkan dan memahami makhluk lain dengan penuh perhatian. Akhirnya, raja memberikan hadiah yang besar kepada Abu Nawas, dan burung itu terus berkicau bahagia di taman istana, sementara Abu Nawas menikmati keberhasilannya sekali lagi. Setelah Abu Nawas berhasil memecahkan tantangan raja untuk menerjemahkan bahasa burung, reputasinya semakin terkenal di seluruh negeri. Namun, kabar tentang kehebatannya juga sampai ke telinga seorang bangsawan yang iri dengan popularitas Abu Nawas. Bangsawan ini merasa bahwa Abu Nawas hanyalah seorang penipu yang memanfaatkan kecerdikannya untuk mendapatkan perhatian raja dan berbagai hadiah-hadiah yang sangat menggiurkan. Suatu hari, bangsawan tersebut datang ke istana dan menghadap raja dengan rencana liciknya. Ia berkata, "Yang mulia, Abu Nawas memang cerdik, tetapi aku yakin dia tidak benar-benar bisa memahami bahasa burung. Aku punya bukti bahwa semua yang dikatakannya hanyalah karangan belaka. Beri dia tantangan lain, kali ini yang lebih sulit, dan kita lihat apakah dia benar-benar bisa melakukannya." Raja yang bijaksana, meski terkesan oleh tantangan bangsawan itu, merasa bahwa hal tersebut akan menguji kemampuan Abu Nawas lebih lanjut. Ia kemudian memanggil Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, kali ini aku ingin engkau menerjemahkan percakapan dari tiga jenis burung yang berbeda. Burung pertama adalah burung merak yang berada di taman istana. Burung kedua adalah burung gagak yang tinggal di atas menara. Dan burung yang ketiga adalah burung bulbul yang selalu bernyanyi di malam hari. Aku ingin mendengar apa yang mereka katakan." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu dengan penuh percaya diri berkata, "Baiklah, yang mulia, aku akan melaksanakan tugas ini. Namun, aku memerlukan waktu setidaknya 3 hari untuk mendengarkan setiap burung tersebut dengan seksama." Raja setuju, dan Abu Nawas mulai menjalankan tugasnya. Pada hari pertama, dia menghabiskan waktu di taman bersama burung merak. Merak itu berkicau dengan suara nyaring dan gemulai sambil memamerkan bulu-bulu yang indah.
Abu Nawas memperhatikan dengan cermat dan mendengarkan dengan penuh konsentrasi. Pada hari kedua, Abu Nawas pergi ke menara untuk mendengarkan burung gagak. Gagak itu berbunyi dengan suara serak dan keras. Meski suaranya kurang enak didengar, Abu Nawas tetap mendengarkan dengan tekun, mencari makna di balik setiap kicauan gagak tersebut. Pada hari ketiga, Abu Nawas bermalam di taman istana untuk mendengarkan burung bulbul yang selalu bernyanyi di malam hari, di mana suara burung bulbul begitu merdu dan menyentuh hati, membuat Abu Nawas terpesona. Setelah 3 hari berlalu, Abu Nawas kembali ke istana dan menghadap raja serta bangsawan yang menantangnya. Raja bertanya, "Apa yang kau pelajari dari percakapan ketiga burung itu, Abu Nawas?" Abu Nawas mulai menjelaskan, "Yang mulia, burung merak di taman berkata bahwa ia sangat bangga dengan kecantikan bulunya. Tetapi ia juga merasa kesepian karena tidak ada burung lain yang bisa menandingi kecantikannya. Burung merak ini berharap suatu hari ada makhluk yang tidak hanya melihat penampilannya, tetapi juga mengerti kesepian yang ia rasakan di balik bulu-bulu indahnya. Adapun burung gagak di menara, ia berkata bahwa ia adalah penjaga istana yang sangat setia. Meskipun suaranya tidak merdu, ia merasa bangga bisa menjaga keselamatan istana dengan memperingatkan semua orang dari bahaya yang akan datang. Ia ingin raja tahu bahwa tugasnya sangatlah penting, meski sering tidak dihargai. Sedangkan burung bulbul yang bernyanyi di malam hari mengatakan bahwa ia selalu menyanyikan lagu cinta yang abadi. Ia menyanyikan lagu tersebut untuk menghibur mereka yang terjaga di malam hari, untuk memberikan harapan dan kedamaian. Ia juga ingin agar setiap orang yang mendengarnya menyadari suatu keindahan dan kasih sayang yang ada di dunia ini. Raja mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara bangsawan itu tercengang, tidak percaya seorang Abu Nawas bisa memberikan jawaban yang begitu mendalam dan sangat bermakna. Dengan penuh rasa kagum, raja berkata, "Abu Nawas, sekali lagi kau membuktikan kebijaksanaanmu yang luar biasa. Aku sangat terkesan dengan pemahamanmu terhadap makhluk-makhluk ini." Abu Nawas tersenyum, "Yang mulia, bukanlah burung-burung itu yang mengajarkan kita, melainkan hati yang mampu mendengar dan memahami. Setiap makhluk di dunia ini memiliki pelajaran yang berharga. Jika kita mau meluangkan waktu untuk mendengarkan." Bangsawan yang iri itu akhirnya menyadari kebesaran hati dan kecerdasan seorang Abu Nawas. Ia merasa malu dengan niat buruknya dan meminta maaf kepada Abu Nawas dan sang raja. Sejak hari itu, Abu Nawas semakin dihormati dan diakui sebagai orang yang bukan hanya cerdas
tetapi juga bijaksana dalam memahami kehidupan. Setelah Abu Nawas memberikan penjelasan mengenai apa yang dikatakan oleh ketiga burung tersebut, raja merasa sangat puas dan terkesan. Namun, karena rasa penasaran, raja bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, bagaimana kau bisa begitu yakin dengan apa yang kau sampaikan? Bukankah bahasa burung adalah sesuatu yang sangat sulit dipahami oleh seorang manusia?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Yang mulia, bahasa burung memang tidak seperti bahasa manusia. Namun, yang terpenting bukanlah kata-kata yang diucapkan, melainkan pesan yang tersirat di balik setiap tindakan dan suara." Hati yang tenang dan penuh kasih akan mampu menangkap makna dari setiap makhluk Allah, termasuk burung-burung ini. Mendengar jawaban itu, raja tersenyum dan mengangguk. "Engkau benar, Abu Nawas. Bukan hanya kecerdasan yang membuatmu istimewa, tetapi juga hatimu yang penuh kebijaksanaan." Raja kemudian memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kemampuannya yang luar biasa. Abu Nawas menerimanya dengan rendah hati dan berkata, "Yang mulia, hadiah terbesar bagiku adalah pelajaran yang dapat kita ambil dari semua ini, bahwa setiap makhluk di dunia ini memiliki suara dan cerita yang patut kita dengarkan dan pelajari." Setelah itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang penuh syukur. Masyarakat semakin menghormati Abu Nawas karena mereka tahu di balik tingkahnya yang sering jenaka tersembunyi kebijaksanaan yang dalam di dalam hatinya. Hingga akhir hayatnya, Abu Nawas selalu dikenal sebagai orang yang mampu melihat keindahan dan makna dalam hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Cerita tentang Abu Nawas dan kemampuannya menerjemahkan bahasa burung menyebar ke seluruh negeri, dan setiap orang yang mendengarnya belajar untuk lebih menghargai alam dan makhluk-makhluk di sekitarnya. Mereka belajar bahwa dalam setiap suara, baik yang lembut maupun keras, tersimpan pelajaran yang bisa menuntun kita menuju kebijaksanaan hidup. Dan demikianlah, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasan bukan hanya tentang pikiran, tetapi juga tentang hati yang mampu melihat kebenaran di balik segala sesuatu. Raja dan rakyat pun hidup dengan lebih damai dan harmonis berkat pelajaran berharga dari seorang Abu Nawas. Tamat. Setiap tantangan dalam hidup mengajarkan kita tentang berpikir kreatif dan tidak menyerah. Abu Nawas selalu menunjukkan bahwa dengan berpikir out of the box dan mengandalkan akal serta tawakal kepada Allah, kita bisa menemukan solusi untuk setiap masalah yang menghampiri kita. Kisah ini mengingatkan bahwa dalam setiap kesulitan adalah kemudahan, dan terkadang solusi datang dari arah yang tidak kita duga. Allahu a'lam bissawab. Demikianlah kisah penuh hikmah dari seorang Abu Nawas.
Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kecerdikan dan kebijaksanaan seorang Abu Nawas dalam menghadapi setiap tantangan. Teruslah berpikir positif dan jangan mudah menyerah dalam setiap ujian hidup. Insya Allah, dengan usaha dan doa, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.